semuanya. Di tutorial session kali ini, kita akan belajar untuk instalasi cyber panel di private cloud ID Cloud House. Pertama, silakan login dahulu ke panel konsol kamu. Selanjutnya, silakan pilih App Catalog, lalu pilih Cyber Panel. Sekarang, kamu perlu membuat spesifikasi untuk VM yang akan digunakan. Agar kamu dapat menggunakan Cyber Panel secara gratis, spesifikasi VM yang kamu pilih harus menggunakan RAM kurang dari 2GB dan hanya menggunakan satu domain saja. Selanjutnya, silakan isi username, password, dan resource name yang akan kamu gunakan. Jika sudah, silakan klik tombol create di bagian pojok kanan bawah. Tunggu beberapa saat sampai proses create selesai. Saat ini, Cyber Panel sudah terinstall pada VM private cloud kamu. Tahap selanjutnya adalah mengetahui password panel admin Cyber Panel yang akan kamu gunakan. Klik SSH di bagian atas. Lalu gunakan password VM kamu. Jika sudah login, silakan gunakan perintah seperti pada video. Lalu akan muncul password admin Cyber Panel yang dapat kamu gunakan. Untuk mengakses panel admin Cyber Panel, silakan gunakan browser, lalu tambahkan port 8090 di belakang IP publik VM kamu. Silakan isi username dengan admin dan password admin Cyber Panel yang sudah didapatkan. Nah, jadi begitulah melakukan instalasi Cyber Panel pada layanan private cloud ID Cloud House. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video tutorial lebih banyak dengan kami.